Pada soal diketahui perbandingan uang saku Pino dan uang saku Tara. Nah, uang saku mereka perbandingannya yaitu 7 banding 4. Nah, diketahui pula selisih uang saku mereka yaitu Rp3.000. Nah, yang ditanyakan adalah uang saku masing-masing. Nah, di sini kita akan cari perbandingan dari yang diketahui. Yang diketahui adalah selisih uangnya. Nah, kita tahu kalau selisih uangnya itu adalah 3.000. Kita cari perbandingannya. Nah, perbandingannya itu kan selisih. Nah, selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Kita tahu tadi perbandingannya ini 7 banding 4. Berarti selisihnya adalah 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Nah, lalu kita akan mencari uang masing-masing. Yang pertama adalah uang Pino dulu. Nah, uang Pino, perbandingan uang Pino adalah 7. Nah, yang diketahui perbandingannya 3 dikali 3.000. Kita bisa sederhanakan di sini. Ini 1, di sini 1.000. Maka hasilnya adalah 7 dikali 1.000 sama dengan 7.000. Lalu untuk yang selanjutnya kita cari uang Tara. Nah, uang Tara, perbandingan uang Tara itu ada 4 per yang diketahui 3 dikali 3.000. Bisa kita sederhanakan. Di sini 1, di sini 1.000 sama dengan 4 dikali 1.000 sama dengan 4.000. Nah, jadi kita dapatkan bahwa uang saku Pino adalah uang saku Pino itu adalah Rp7.000 dan uang saku Tara adalah Rp4.000.